Pulau Banding terletak di Tasik Temenggung di Gerik Perak. Pulau Banding dan Tasik Temenggung adalah sebahagian daripada hutan simpan Raya Belud. Hutan ini terkenal dengan kepelbagaian khazanah flora dan fauna. Antara jenis bunga yang unik terdapat di sini adalah bunga Rafflesia. Hutan Raya Belud terkenal sebagai hutan simpan yang menyimpan dan memelihara pelbagai hidupan liar dan tumbuhan yang unik. Puan Habibah, seorang bidan dan tukan urut tradisional dari Sarawak, mempunyai impian untuk menjejak tumbuhan istimewa yang terdapat di sini, iaitu bunga Rafflesia. Saya berminat dengan bunga Rafflesia ataupun dikenali sebagai bunga Pak Ma kerana ia mempunyai khasiat yang baik untuk wanita, terutamanya dalam bahagian-bahagian dalaman dan luar. Sepanjang berada di Tasik Temenggung ini, Habibah tinggal di rumah rakit Man Kelah. Rumah rakit ini menyediakan perkhidmatan penginapan sambil menyelusuri Tasik Temenggung. Dr. Haliza adalah seorang pakar botani. Beliau telah dihubungi oleh Puan Habibah untuk membantunya mencari bunga Rafflesia. Dr. Haliza bersetuju untuk membantu Puan Habibah kerana Dr. Haliza mempunyai pengalaman menjelajah hutan Pulau Banding dan pernah menemui bunga Rafflesia. Saya teruja kerana Puan Habibah menghubungi saya dan ingin bekerjasama dengan beliau kerana Puan Habibah adalah seorang yang sangat berpengalaman dalam bidang perubatan tradisional. Lokasi yang dituju adalah Sungai Gadun Luar. Perjalanan akan mengambil masa 10 minit untuk sampai. Terdapat 3 spesies Rafflesia boleh didapati di Raya Belud, iaitu Rafflesia azulani, Rafflesia cantilani dan Rafflesia carei. Tiba sahaja di sana, Habibah dan Dr. Haliza terpaksa melalui jalan yang berbukit, berbatu dan sangat licin. Mereka perlu berhati-hati untuk mengelak sebarang kecelakaan. Di dalam perjalanan, mereka menemui beberapa pokok herba antaranya bintago dan tongkat ali. Pokok bintago adalah spesies yang sangat sukar untuk dijumpai. Ia digunakan untuk merawat kulit yang gatal. Setelah berjalan hampir 20 minit, mereka tiba di lokasi pokok Rafflesia. Ini dia. Ini di antara kesan bekas bunga ni tau. Mari kita cari di kawasan ni. Mungkin ada juga. Ni, akar dia ke sana. Kak Bibah. Ya. Yeah. Sekarang saya dah jumpa ni. Tapi sayangnya Kak Bibah, ni dah mati. Anggaran lebih kurang seminggu atau dua minggu ni. Dah mati. Sayang. Sayang sungguh. Jelas terpancar kekecewaan di wajah Habibah apabila mendapati pokok bunga Rafflesia di lokasi tersebut telah mati. Selepas itu, mereka mengambil keputusan untuk turun semula ke bot dan meminta bantuan pemandu bot untuk mencari bunga Rafflesia yang masih kembang. Semasa perjalanan turun, tiba-tiba Habibah tergelincir. Dekat sini tadi, bunga Pak Ma tu dia dah matilah. Rasanya mungkin dalam seminggu, dua minggu yang lepas. Ada tak tempat lain yang ada bunga Pak Ma yang tengah berkembang? Kita boleh tukar tempat lain. Saya, Kuong dari suku kaum Jahai. Dia tak susahlah kalau kita nak masuk ke hutan, tengok carok-carok memang ada dia. Dia musim, kalau musim bulan 6 ni dia ada lah. Bulan 1 tak ada. Bulan 1, bulan 2 tak ada. Dalam keadaan yang masih kecewa dan sakit kerana terjatuh tadi, Habibah meneruskan perjalanan ke lokasi seterusnya. Selepas 5 minit, mereka tiba ke lokasi kedua, iaitu di Sungai Gadun Dalam.
Dengan bantuan Wong, akhirnya mereka berjaya menemui bunga refleksia jenis kentele yang sedang mekar. Habibah sangat teruja kerana hasratnya untuk melihat bunga refleksia ini akhirnya tercapai. Alhamdulillah kita dapat menemui bunga Pak Mai yang sedang mekar dan juga kuntuman bunga ni. Ini dah mula dia mekar sedikit, dia terbuka dah kelopak dia. Oh doktor, saya amat gembira doktor kerana dapat melihat dengan mata kepala sendiri walaupun tak dapat bawa balik. Kita kena pelihara khazanah negara ini. Saya merasa sungguh kecewa pada mulanya apabila sampai di lokasi pertama, bunga refleksia telah mati. Walau bagaimanapun di lokasi kedua, saya telah menemui beberapa kuntum yang belum mengkar dan satu yang telah mengkar. Saya merasa sungguh gembira dan merasa amat berbaloi kerana hasrat saya melihat refleksia. Saya Haliza, saya dapat ilmu, pelbagai ilmu dalam bidang industri ini. Terima kasih kepada Dr. Mal yang telah memberi peluang kepada saya untuk mengikuti bengkel yang sangat memberi manfaat kepada saya. Saya Habibah dari Sarawak. Walaupun saya tidak mempunyai pengalaman dalam bidang ini, tapi setelah beberapa hari mengikut bengkel ini, saya rasa saya dapat banyak ilmu dalam bidang kreatif, terutama sekali penerbitan dokumentari. Saya Kamal Arifin. Saya peserta bengkel penerbitan dokumentari oleh Dr. Mal. Walaupun saya tak ada apa-apa pengalaman dalam bidang industri ini, tapi saya dapat banyak pengalaman yang menarik di sini. Terima kasih kepada fasilitator yang tak jemu memberi ilmu kepada saya.